Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Java Channel. Channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik tentang YouTube, Facebook, Android, TikTok, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Instagram dan TikTok, yaitu cara mendapatkan filter. Kau mau bagaimana lagi? Kau mau cari yang bagaimana lagi seperti di TikTok? Dan untuk filter ini ada musiknya. Di video sebelumnya sudah saya bahas, cuma untuk cara pakainya nggak bisa karena untuk kreatornya tidak ada di pencarian Instagram. Jadi kemungkinan sudah ganti nama. Dan ini cara yang kedua bagi kalian yang ingin mencari filternya. Langsung aja kalian klik icon Instagram. Setelah itu klik icon pencarian yang ada di bawah. Kita tulis untuk nama kreatornya. Untuk nama kreatornya yaitu wahab_379. Nah, ini untuk namanya seperti ini, 379. Setelah itu kalian klik icon filter atau emoji yang ada di bawah. Kita scroll ke atas atau kita cari untuk nama filternya. Nah, kita scroll ke atas. Ini adalah filter yang ada musiknya seperti di TikTok. Untuk musik saya matikan biar tidak terkena hak cipta atau copyright. Kita scroll terus. Nah, ini untuk filternya. Ini ada musiknya ini. Kalian bisa coba untuk filternya, klik coba, atau simpan filternya, klik simpan di logo download itu. Kita coba untuk filternya. Nah, seperti ini. Itu ada tulisannya dan emojinya itu. Jadi caranya seperti itu. Kalian bisa follow Instagram wahab_379 biar tidak ketinggalan filter terbaru darinya. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.